Assalamualaikum dan salam Malaysia Mendania. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Dunia 10 Pagi edisi Jumaat. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Brigade Al-Qasa mengeluarkan rakaman pada Khamis yang menunjukkan sasaran terhadap kereta kebal tentera Zionis di Gaza. Pejuang Hamas menyebut mereka menyasarkan dua kenderaan Israel di bahagian barat laut. Menerusi aplikasi Telegram, brigade itu menyebut sasaran terhadap aset tentera Zionis menggunakan peluru Yasin 105. Bagaimanapun, tiada reaksi balas daripada pihak Israel mengenai perkara itu. Pada Rabu, Al-Qassam berjaya memusnahkan dua kereta kebal Israel dan empat kenderaan di Bandar Beit Hanun. Kementerian Dalam Negeri Gaza berkata pada Selasa, kenderaan tentera Israel telah melakukan pencerobohan lebih dalam ke bahagian utara dan tengah. Malah minggu ini, rejim Zionis telah meluaskan serangan udara dan darat ke atas Gaza. Angka kematian penduduk Palestin akibat serangan berterusan tentera penceroboh meningkat kepada 9,061 pada Khamis. 3,760 adalah kanak-kanak, manakala 2,326 wanita. Selain jumlah korban yang besar dan pemindahan penduduk, bekalan asas semakin berkurangan untuk 2.3 juta penduduk di Gaza akibat pengepungan Israel. Dalam pada itu, serangan Zionis di Gaza pada Khamis telah menyebabkan 11 ahli keluarga wartawan maut. Wartawan berkenaan Ibrahim Nofal pula mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Serangan itu juga menyebabkan keseluruhan rumah milik Nofal musnah. Dia kini dipindahkan ke Hospital Indonesia. Setakat ini, 38 wartawan atau pekerja media terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza. Lebih malang, terdapat serangan secara langsung ke atas rumah 35 wartawan sekaligus membunuh berpuluh-puluh ahli keluarga mereka. Ini termasuk rumah wartawan Al Jazeera Wael Dahdoh yang meragut isteri, dua anak dan cucunya. Menurut sindikat wartawan Palestin, serangan berkenaan adalah pula terancang dan semakin lama dilakukan Zionis yang menyasarkan pengamal media Palestin. Tentera Israel telah membunuh 55 wartawan Palestin antara 2000 dan 2022. Paling mengejutkan adalah melibatkan Shirin Abu Akleh pada Mei 2022. Sindikat itu menegaskan Israel memutuskan semua komunikasi dengan semenanjung Gaza bertujuan membolehkan tentera Zionis itu melakukan pembunuhan beramai-ramai jauh dari lensa media dunia. Ini di kamp pelarian Beirut, puluhan orang maut akibat serangan udara rejim Zionis. Rakaman menunjukkan kekecohan selepas serangan udara berlaku. Orang ramai membawa keluar ahli keluarga yang cedera selain mayat. Israel telah melancarkan lebih 12,000 serangan udara di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober. Minggu ini, tentera Israel telah meluaskan serangan tanpa henti sejak 7 Oktober. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Protes besar-besaran melibatkan ribuan pekerja kilang tekstil melumpuhkan operasi industri berkenaan di Bangladesh. Ratusan kilang pakaian terpaksa ditutup susulan pekerja menuntut kenaikan gaji hampir 3 kali ganda. Sebagai pembekal utama pakaian jenama barat hingga menyumbang 261.33 bilion ringgit ekspor tahunan negara Asia Selatan itu, pekerja mendesak kenaikan gaji yang setimpal dengan keuntungan syarikat. Protes bertukar ganas apabila pekerja membakar dan merosakkan berpuluh-puluh kilang di seluruh Ghazipur serta kawasan kejiranan industri lain di pinggir ibu kota Dhaka. Polis terpaksa melepaskan tembakan peluru getah dan gas memerih mata bagi menyuraikan lebih 5,000 pekerja yang menghalang jalan utama. Sejak bantahan bermula Sabtu lalu, dua pekerja terbunuh dan puluhan lagi cedera. Selepas membadai utara Perancis dengan membawa angin 200 km sejam, taufan siaran kini menuju ke utara Eropah. Britain mengambil langkah berjaga-jaga di tengah-tengah amaran banjir dan gangguan penerbangan. Siaran telah meragut nyawa pemandu di Perancis akibat pokok tumbang menghempap lori. Dan kira-kira 1.2 juta rumah terputus bekalan elektrik apabila ribut melanda pantai barat laut negara itu. Pihak berkuasa berkata ribut setinggi 207 km sejam direkodkan di Pontideros. Sementara itu, di selatan England, ratusan sekolah ditutup susulan ombak besar di sepanjang pantai. Di Channel Island of Jersey, penduduk terpaksa dipindahkan ke hotel setelah ribut kerosakan kediaman. Baik, saudara, berita Dunia 10 Pagi berakhir di sini. Hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.